Hai, Assalamualaikum. Terima kasih kerana menonton. Nama saya Kamarudin. Jangan lupa ya, subscribe channel saya, Online Majlis Ilmu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idha syi'ta sahla. Allahumma inna duha'a duha'uk wal baha'a baha'uk wal jamala jamaluk wal quwwata quwwatuk wal 'ismata 'ismatuk. Allahumma in kana rizquna fis sama'i fa anzilhu وإن كان في الأرض فأخرجه وإن كان معسرا فيسره وإن كان حراما فطهره وإن كان بعيدا فقربه وإن كان قريبا فيسره بحق دعائك وبهائك وجمالك وقوتك. اللهم أتنا يا الله ما أتيت عبادك الصالحين. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين. اللهم أغننا بالعلم وزيننا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية يا أرحم الراحمين. استجب يا الله. Kita pada ayat ke 142. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Sayaqulus sufaha'u minan nasi ma wallahum an qiblatihim allati kanu 'alayha qul lillahil masyriqu wal maghrib yahdi man yasha'u ila siratin mustaqim. Wakadhalika ja'alnakum ummatan wasata litakunu shuhada'a 'alan nas wa yakuna ar-rasulu 'alaykum shahida. Wama ja'alna al-qiblata allati kunta 'alayha illa lin'alama man yattabi'u ar-rasul mimman yanqalibu 'ala 'aqibayhi wa in kanat lakabiratan illa 'ala alladhina hadallah wama kana Allahu liyudhi'a imanakum innallaha bin-nasi laraufur rahim. Sadaqallahu al-'azim. Baik. Seperti biasa, marilah kita mulakan khalaqah kita pada pagi hari ini dengan bersyukur kehadiran Allah dengan inayahnya kita dapat sama-sama lagi pada pagi hari ini. Dan nikmat besar saya ialah saya tak perlu mulakan dengan memohon maaf buat lambat. Jadi alhamdulillah, syukur pada Allah. Rupanya KL ke sini tak jauh sangat compare to Sungai Buloh ke sini. Asmul Jam, saya ada KL, saya program di KL, so bertolak ke sini tu jalannya alhamdulillah clear, walaupun cuma juga tadi, tapi ok, alhamdulillah, rasa nikmat kan. Baik, syukur kehadirat Allah, banyak lagi nikmat yang Allah bagi pada kita pada pagi hari ini. Allah bagikan kita nikmat sihat, nikmat panca indera. Allah bagi kita nikmat sempurna akal. Allah bagikan kita kesempurnaan akal sehingga kita dapat menilai kebenaran sebagai sebuah kebenaran. Sebab tu kalau tak cukup, kita minta lagi doa pada Allah, Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqnat tiba'ah
wa arinal batila batilan warzuqnaj tinabah. Ya Allah, arina, perlihatkan kepada kami haqqa, kebenaran, sebagai sebuah kebenaran. Ya, kita nak tengok mata kita ni supaya nampak kebenaran itu memang sebagai sebuah kebenaran. Sebab kadang-kadang kebenaran itu terselindung, kadang-kadang kebenaran itu macam satu misteri, sehingga akhirnya kita tak nampak kebenaran. Jadi kita minta pertama-tamanya adalah akal yang sempurna, tamamul aqli. Ya, akal yang sempurna ialah dapat melihat kebenaran sebagai sebuah kebenaran. Dan barulah kita minta yang kedua, sebab orang tak akan boleh mengikut kebenaran melainkan dia nampak kebenaran dahulu. Dia kena nampak kebenaran itu kebenaran, baru dia akan mengikut kebenaran. So, barulah kita minta doa pada Allah, warzuqna ittiba'ahu, kami minta supaya direzekikan kami dapat mengikutnya kebenaran. Begitu juga batil, wa arinal batila, lihatkan juga kami batil. Sebab kita tahu bahawa kebenaran, kalau kita tengok sebelah saja tanpa melihat sebaliknya, ya, akal kita tak boleh nak faham betul. Maka sebab itu kita kena tahu bahawa apa dia punya berlawanannya. So, hak lawannya adalah batil. Maka bukan sekadar kami nak melakukan perkara hak, tetapi kami kena lihat juga kebatilan itu, tetapi dengan syarat sebagai kebatilan. Wa arinal batila batilan. Kena lihatkan kami, ya Allah, sebab kadang-kadang kebatilan tu cantik sangat, menarik sangat, mengujakan sangat, tak terselindung, ya, kadang-kadang macam tu. Jadi kita minta doa pada Allah bagi orang yang akal sempurna. Kita kata akal yang sempurna, aqlun salim, akal yang sempurna, akal yang sahih. Akal yang sahih adalah dia dapat melihat kebenaran sebagai kebenaran, dapat melihat kebatilan sebagai kebatilan, dan rezekikanlah kami untuk meninggalkannya. Berilah kami kekuatan, rezeki untuk kami meninggalkannya, meninggalkan kebatilan tersebut. Maka kita mulakan juzuk yang kedua dengan ayat safih sufaha, yakni orang yang kurang akal. Jadi sebab itu kita mulakan dengan doa terlebih dahulu, biar kita sempurna akal-akal kita ni, ya Allah. Kerana akal yang sempurna barulah insya-Allah akan berada di atas siratin mustaqim. Amin ya Rabb. Amin ya Rabb. Ya, jadi sebab itu doa tadi penting rupanya. Doa melihat kebenaran, kebenaran itu penting, ya. Okey. Kita masuk pada juzuk kedua. Pejam celik, pejam celik, pejam celik. Sekejap je dah masuk juzuk kedua. Ya ke? Oh, ya ke? Ha, biasanya juzuk pertama je lama. Juzuk kedua, ketiga tu laju dah insyaAllah. Alhamdulillah masuk juga kita juzuk kedua akhirnya. Campur tak datang, campur datang, campur mengantuk, campur hilang mengantuk. Sedih. Okey, baik. Alhamdulillah kita juzuk yang kedua baik. Okey, maknanya kita dah menyelesaikan 20 helai muka surat. Ya, sebab kalau kita tengok Al-Quran ini turun wahyu daripada Allah kepada Nabi bermula pada bulan Ramadan yang masyhur di kalangan kita adalah 17 Ramadan. Peristiwa nuzul Al-Quran yang kita tahu itu, yang mana datang Jibril kepada Nabi, itu kali pertama turunnya Al-Quran. Sejak daripada itu terus turun sampailah kepada menjelang kewafatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jumlah keseluruhan masa ialah selama 23 tahun. So, semua Al-Quran itu turun, tak kira masa, tak kira keadaan. Kadang-kadang masa perang turun, musim panas, musim sejuk, orang tanya, kadang-kadang tak tanya tapi Allah turun. Baik, semua itu turun selama 23 tahun dalam bentuk berpisah-pisah. Ya, bukan dalam jumlah wahidah, bukan dalam mushaf yang satu, tetapi dalam bentuk berasingan. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam secara tauqifi, secara tauqif maknanya secara perintah dan petunjuk daripada Allah, menyusun balik. Sebab yang susun tersebut ada surah ni, kadang-kadang tengah surah ni tu susun surah lain. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam secara tauqifi maknanya menyusunnya mengikut yang kita baca pada hari ini, suratan fasurata, surah demi surah, surah demi surah, surah demi surah, surah demi surah.
Okey, baik. Maka terhimpunlah, lengkaplah, maka Nabi lah meletakkan, okey, ayat ni, kat sini, ayat ketiga, ayat keempat, ayat keapa, semua. Maka disusun hari ni sampai kita dapat sebuah Al-Quran yang sempurna, sehinggalah kewafatan Nabi. Sebab itulah pada akhir-akhir hayat Nabi, Jibril datang lebih banyak kerap, lebih banyak dan kerap, sebab nak menyusun Al-Quran tersebut. Tetapi kita juga tahu bahawa pada masa itu, tidak ada dalam bentuk mushaf. Tetapi ada bentuk susunan secara tauqifi itu dalam bentuk hafalan, penyusunan yang para sahabat tahu, penulis-penulis Al-Quran tahu, oh ayat ni dalam surah ini letaknya di sini, dan segala susunan. Dan ni just go through sekali je. Just go through sekali. Sebab kita pada juzuk yang kedua, meraihkan juzuk kedua ni. Terujanya lain sikit. Apabila Rasulullah wafat, maka datanglah kita tahu tuntutan untuk membukukan Al-Quran, menjadikan Al-Quran itu kesemuanya dalam satu mushaf. Semuanya dalam satu mushaf. Dan kita juga tahu bahawa perkara ini buat kali pertama adalah satu yang tak dipersetujui oleh Sayyidina Abu Bakar, kerana dia adalah merupakan cadangan daripada Sayyidina Umar Al-Khattab. Dan Sayyidina Umar keep terus memberi convince kepada Sayyidina Abu Bakar tentang perkara ini, tentang baiknya, tentang perlunya perkara ini, walaupun perkara itu tak ada dibuat di zaman Nabi. Ya, Sayyidina Umar, Sayyidina Abu Bakar dipegang mula, kalau Nabi tak buat, aku tak boleh buat. Kalau Nabi tak buat penyusunan Al-Quran, kumpulkan dalam satu buku, maka aku tak akan buat. Tetapi Sayyidina Umar Al-Khattab menceritakan dia punya kebaikan-kebaikan, ya, kebaikan-kebaikan. Sebagian fuqaha menyatakan bahawa ijtihad Sayyidina Umar tersebut dalam, termasuk dalam masalihul marsalah. Ya, perkara yang tidak ada dalam nas, tetapi memikirkan dari sudut kebaikan-kebaikannya. Akhirnya Sayyidina Abu Bakar bersetuju. Dan bila Sayyidina Abu Bakar bersetuju, maka dipanggil penulis-penulis. Sekarang nak convince pula penulis-penulis. Penulis tak berani nak buat sebab Nabi tak pernah suruh. Kami hanya disuruh menulis tapi tak pernah disuruh membukukan dalam satu mushaf. Maka akhirnya Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Umar convince kepada penulis Al-Quran, maka mereka semua lapang hati. Maksudnya Allah melapangkan hati mereka memahami perkara yang penting kepada satu maslahah. Kenapa? Sebab tuntutan itu datang keperluan mana satu dulu? Maka bila ada keperluan, maka datanglah. Tengok tak tolong. Bila ada satu tuntutan, maka datanglah keperluan. Maknanya tuntutan pada ketika itu adalah kalau kita tak buat, maka perlu kita membukukan Al-Quran. Ya? Perlu kita membukukan Al-Quran. Begitulah sebenarnya proses ilmu dalam Islam. Ya? Sebab itulah ilmu hadis di zaman Nabi. Ya? Di zaman Nabi bahkan tak ditulis. Sebab tidak ada tuntutan. Apa nak tuntut? Apanya keperluannya? Sebab Nabi cakap terus. Mereka menghafaz. Dan pada ketika itu takut kalau mereka catat, confuse antara catatan Al-Quran dan catatan hadis. Tetapi bila Quran telah dibukukan, maka pada ketika itu mulalah menulis hafalan-hafalan mereka, dan kemudian dihimpunkan menjadi kitab. Sebelum mana pernah ada satu kitab hadis pula. Sekarang ada kitab Al-Quran. Baik, bukan nak cerita itu. Begitulah juga ilmu fiqah datang kemudian. Ya, kenapa ilmu fiqah tak ada, mazhab tak ada di zaman Nabi? Sebab zaman itu bukan satu tuntutan dan keperluannya tidak ada. Tetapi kemudian bila manusia dah berkembang, bagaimana manusia yang ramai macam ni nak baca semua isi Al-Quran dan baca semua hadis untuk keluarkan satu hukum? Sebab hukum tak boleh keluar, petik satu hadis dan berani-beraninya keluar hukum. Ya, problem pada hari ni ambil satu hadis keluar hukum. Ambil satu hadis, keluar satu hukum. Dan akhirnya, hukum kita tanakut bercanggah dengan hadis ini. Sebab ulama dia kena tengok semua isi Al-Quran, dan kita tak hairan Imam Ash-Syafi'i satu hari sekali khatam Quran. Macam confident je. Alhamdulillah. Sama dengan saya satu juzuk. Bukan satu juzuk, satu kali khatam. Kau tak apa-apa jelas kan? Rasa macam happy dah. Alhamdulillah, kita kata boleh lah. Satu juzuk masa puasa je pun. kan? Nak ceritanya maknanya, cuba bayang orang yang mahir bahasa Arab. Dia mahir bahasa Arab. Ya? Imam Ash-Syafi'i seorang yang sangat mahir bahasa Arab. Membaca Al-Quran kalau setiap hari, mana part yang dia tak faham tentang keseluruhan meaning Al-Quran.
Dan dia juga seorang hadis, ulama hadis yang sangat benar, yang sangat besar, mengarang hadis, membuat kajian tentang rijal-rijal hadis. Maknanya dia buat kajian tentang hadis. Orang yang macam ni kita nak tanya dia tentang hukum, compare dengan kita petik satu hadis kemudian keluar satu hukum. Tiba-tiba hadis ni bercanggah dengan hadis tu. Oh, dia tak jumpa lagi hadis tu rupanya. Jadi sebab tu keperluan tu datang kemudian, termasuk kemudian persoalan-persoalan dalam bidang orang tanya tentang solat, tanya tentang solat, tanya tentang puasa, tentang haji. Adakah yang nak pergi haji ni tak belum lepas lagi? Ah, masih ada? Ada? Kita doakan ya yang... yang ada tak lepas jangan cerita. InsyaAllah. InsyaAllah yakin. InsyaAllah ya. So kita doakan pada yang bakal mengerja haji dan jamaah kita yang ada di sini insyaAllah. Allahumma mudahkanlah ya Allah, yassir lahum, mudahkan bagi mereka ya Allah melakukannya dengan semudah-mudahnya ya Allah ya, dan kemudian direzekikan hajjan mabruran wa sa'yan mashkuran wa dhanban maghfuran wa tijalatan lan tabura. Ya, kita minta doa itu semua untuk mereka. Allah jaga mereka sepanjang perjalanan dhihab wa iyab ketika pulang, dan Allah jaga apa yang mereka tinggalkan daripada anak-anak dan harta. Amin ya. Jadi rajin doa kan tu insya-Allah lah lepas tahun depan. Ini doa tak berpendak ke orang kan. Dia dapat, aku tak dapat. Dia dapat. Dia baru mendaftar tahun sudah dapat pergi. Tak apa, doakan. Insya-Allah doa banyak lepas insya-Allah tu haji. Lepas ya. Sabar. Insya-Allah. Allah. Baik. Baik, mana tadi? Okey, begitu juga persoalan akidah. Persoalan akidah pada peringkat awal tidak ada satu keperluan dan tidak ada tuntutan, sebab orang berfikir tentang bagaimana solat, bagaimana haji, bagaimana puasa. Tetapi bila daerah negara Islam makin meluas, maka masuk pahaman-pahaman yang banyak. Maka soal datang, soalan-soalan bab akidah. Maka timbul, kalau tidak ada jawapan, maka lahirlah kumpulan yang disebut, lahirlah pemikiran yang disebut sebagai pemikiran Jabariyah, lahirlah pemikiran Qadariyah, lahirlah pemikiran Mu'tazilah, lahirlah Murji'ah, lahirlah Syiah, lahirlah macam-macam pemikiran yang pada masa tu baru perlunya ulama', maka lahirlah ulama' dengan formula yang kita belajar sifat 20. Ha, kena tengok dia punya kronologi tu. Once kita faham kronologi, kita tak akan tanya kenapa kita tak ikut akidah Imam Bukhari. Ketika zaman Imamul Bukhari, tuntutan-tuntutan dan cabaran-cabaran dalam bab akidah belum sebagai satu keperluan. Maka mereka tidak mewakili untuk bagaimana menerangkan keperluan dari sudut akidah. Termasuk Imam Syafi'i. Zaman Imam Syafi'i, orang tak menanya kepadanya tentang persoalan-persoalan akidah. Tetapi persoalannya adalah tentang hukum, hakam, tentang soal ibadat, muamalat, munakahat, jinayat. Tetapi kemudian, bila datang kemudian, maka lahirlah ketika itu, dengan takdir dan ketentuan Allah, Imam Abu Hasan Asy'ari, Abu Mansur al-Maturidi sebagai contoh, dan mereka ini datang sebagai membuat formula supaya akidah kita sahihah. Ya? Jadi, sebab kalau kita tak faham kronologi ini, akan orang tanya kan, kenapa kita tak refer je akidah Imam Syafi'i? Belum ada tuntutan untuk buat formula pada masa tu. Okey? Baik. Apa yang saya nak cakap tadi sebenarnya? Belum ada formula. Itu baru sangat. Mestilah saya ingat kan. Sebelum yang... dah, formula itu dah memang. Terima kasih. Oh, okey. Tuntutan dan keperluan. So... ketika Al-Quran tadi, okey, balik pada Al-Quran. Sekarang isu Al-Quran. Saya pergi masuk tadi isu-isu yang berkaitan dengan ilmu. Dan kita yang belajar ni, please faham dengan betul. Sebab kita tak boleh faham kronologi itu, kita akan track dengan persoalan-persoalan yang, dan part yang paling bestnya adalah kadang-kadang WhatsApp menggugah yang kita belajar. Kita buka kitab, belajar. Bukan main tekunnya, ngantuk tu, tapi tekun juga. Kan? Compare dengan satu WhatsApp yang dihantar copy and paste je pun, tetapi kita pun dah ragu-ragu dah. Kan? Powerful tak powerfulnya WhatsApp.
Maknanya tak payah belajar, baca 5 minit, tak payah 5 minit, 2-3 minit je, oh menjadi satu conclusion dan pegangan. Yang kita mengaji ni sebab itulah, apa kelebihan yang Allah bagi pada kita bila kita mengaji, kita bermula daripada asas, kita membina struktur dan asas, dan kita bukan hanya belajar apa yang kita mahu tahu, tetapi kita belajar apa yang kita perlu tahu. Problem hari ini, dalam konteks hari ini, kita hanya akan belajar apa yang aku mahu tahu. Tetapi ilmu bukan semua apa yang aku mahu. Ada benda yang kita tak nak, kan? Tetapi kita perlu. Ya? Anak kita tak nak makan sayur. Anak kita. Baik. Dia tak mahu, tetapi perlu tak? Perlu. Nampak tak? Itulah juga ilmu. Ilmu ni kadang-kadang dalam konteks dunia pada hari ini, dia orang akan pilih apa yang dia mahu. Tetapi malangnya adalah ada yang dia perlu, dia terlepas pandang. Kita duduk dalam kelas, terpaksa dengar. Walaupun aku tak mau dengar lah bab ni. Ustaz dah ulang 3-4 kali dah bab ni. Sebab benda tu perlu. Benda tu perlu. Maka sebab tu, itu kelebihan bila kita duduk dan kita ikut pengajian. Kita gunakan kitab, kita belajar. Maka pada ketika itu, kita akan kena belajar benda yang perlu, bukan sekadar apa yang aku mahu. Beza kan? Perlu dan mahu. Baik, so datang keperluan, maka pada ketika itu Quran dihimpunkan dalam satu kitab. Maka pada zaman Imam zaman Sayyidina Uthman Al-Affan, maka Sayyidina Uthman Al-Affan, sebab bila kumpul-kumpul tu menjadi macam banyak juga dah. Dah jadi bukanlah confused, maknanya jadi tak ada satu standard yang pasti. Maka Sayyidina Uthman Al-Affan mengambil catatan daripada anak Sayyidina Umar. Maka kemudian catatan itulah yang kemudian dijadikan catatan yang kekal sampai pada hari ini. Selain daripada catatan tersebut, zaman Sayyidina Uthman menjadi satu keperluan membakar Quran lain. See? Keperluan membakar Al-Quran lain. Sebab takut jadi macam confuse orang. So, sebagai pemerintah, maka pemerintah Sayyidina Uthman atas kapasiti sebagai seorang khalifah, maka ketika itu dia membakar Quran-Quran yang lain dan meninggalkan satu Quran saja, dan seluruh cetakan lain berikutnya adalah mengikut cetakan tersebut. Dan sebab itulah masyhur dengan Mushaf Uthmani. Ya, Mushaf Uthmani adalah refer kepada Mushaf yang satu itu, bukan pada Mushaf yang lain yang tak diterima pakai dalam ijtihad oleh Imam oleh Sayyidina Uthman. Baik, kita mendengar sebentar tadi, saya cakap tadi, saya sebut ijtihadi, ada yang saya sebut sebagai tauqifi. Ada dua benda. Satu tauqifi, satu ijtihad. Okey. Tauqifi ialah satu benda yang memang Nabi dah tetapkan dah. Ini susunan ayat, susunan kitab, susunan surah. Itu secara tauqif, maknanya Nabi sendiri yang sebut. Baik. Adapun yang kita katakan menghimpunkan Al-Quran yang dah memang disusun oleh Nabi tadi, maka disusun mula surah Fatihah, surah Baqarah sampailah surah An-Nas, itu adalah disusun macam tu saja dalam satu mushaf. So, dalam satu mushaf disusun macam tu. Baik. Kemudian berlakulah ijtihad yang lain. So ijtihad yang lain seperti memberi juzuk kepada Al-Quran. Ya, pada zaman Sayyidina Uthman Al-Affan tidak ada juzuk. Tak dibagi juzuk, maknanya ikut surah sahaja. Ya. Maka di zaman Hajjaj Yusuf As-Saqafi, pada ketika itu dia yang menekankan baris Sayyidina Ali. Di zaman Sayyidina Ali diletakkan titik dan baris. Ya, nasib baik kan? Cuba tak ada titik, tak ada baris. Kita tengok macam ni lah ni. Apa benda tu? Kaf. Lepas tu zal tu tak ada titik. Zal ke dal? Adalah baca kadalika. Kadalika ho'al takum. Sebab tak ada titik. Maka Sayyidina Ali meletakkan titik, kemudian letakkan baris. Maknanya nampak tak? Ijtihadi. Maknanya ijtihad mereka meletakkan supaya memudahkan, ya, litashil, memudahkan terutama kita lah secara pastinya. Kalau tak ada ijtihad para sahabat yang sebegitu ataupun tabi'in yang begitu, maka jadi susah. Baik, kemudian berkembang lagi yang kita katakan dipecahkan dalam bentuk juzuk,
Ya, betul kan? Dulu satu mushaf macam ni macam tu saja, maka tidak ada juzuk. Kemudian dipecah lagi ikut hizib, dipecah lagi ikut rubuk. Itu macam-macam. Kalau kita baca dalam Quran, kita tengok macam-macam simbol. Dan simbol-simbol itu adalah sebenarnya nak memudahkan mereka membaca, menghafal. Ya, sebab dia orang memang dekat sangat dengan Al-Quran. Al-Quran itu adalah sebahagian daripada hidup mereka. Maka sebab itu manual mereka. Sebab itu mereka memudahkan mereka. Oh, nanti kalau kita berhenti, kita berhenti kat mana? Oh, kat hizib had ni. Ya? Sebab itu, kalau tanya, juzuk, adakah juzuk ini di zaman Nabi? Juzuk tidak ada di zaman Nabi. Juzuk 1, juzuk 2, juzuk 3, juzuk 4, juzuk 5, juzuk 6 sampai juzuk 30 tidak ada di zaman Nabi. Ya, dia pecahkan ikut 20 muka surat. 20 muka surat hingga membentuk satu juzuk. Nada 20, nada 20, nada 20, 20 kali 30. Ya, kita dapat agak berapa mushaf, berapa helai keseluruhan isi Al-Quran. Termasuk juga kemudian kita dapati macam kita katakan tadi. Dalam riwayat Abu Dawud, Imam Abu Dawud, ada seorang tabi'in bertanya pada sahabat, bagaimana kami nak pecahkan Al-Quran? Bagaimana mereka memecahkan Al-Quran? Maksudnya, bagaimana mereka nak segmen-segmenkan Al-Quran? Ketika itu juzuk belum ada lagi. So, nampak tak? Para sahabat sendiri ada yang meletakkan bahawa mereka itu pecahkan Al-Quran ikut 3, 5, 7, 9, 12. So, 3 surah. Ada masuk 5 surah, ada masuk 7 surah, ada masuk 9 surah dalam satu bahagian, satu al-hizib. Maka itu semua disebut sebagai ijtihadi. Ijtihadi maknanya benda itu bukan merubah isi Al-Quran, bukan merubah struktur makna Al-Quran, tetapi memudahkan litashil untuk kita dapat, orang awam ni terutamanya macam kita ni, memudahkan. Ya, yang paling popular saya kira kita ialah juzuk lah. Juzuk kan? Sekarang kita masuk juzuk yang kedua. Tu cerita sikit tentang juzuk lah. Ya. Yeah. Oh. Okey. Saya sebut nama tadi dan saya tak berniat nak menerangkannya. Tetapi ada yang mendengarnya dan bertanya balik. Macam pernah dengar Hajjaj Yusuf As-Saqafi. Macam pernah dengar Hajjaj Yusuf As-Saqafi. Baik. Kerana khidmatnya tentang Al-Quran, sebab dia yang begitu committed untuk Al-Quran ini dijaga, dipelihara dan kemudian dipecah-pecahkan ikut tadi, maka sebab itu para ulama meletakkan husnuzan kepada Hajjaj Yusuf As-Saqafi. Kerana Hajjaj Yusuf As-Saqafi ialah orang yang kalau kita tengok dalam sejarah sangat sangat memilukan. Kerana dia berperang dengan Abdullah ibn Zubair. Dia naik ke atas Jabal Abi Qubais dan dia menyerang Abdullah bin Ubay yang berada dalam kawasan Masjidil Haram. Abdullah bin Zubair. Ya? Abdullah bin Zubair. Anak dia. Anak pada Zubair yang kahwin dengan Asma. Boleh dapat ke? Ya. So Abdullah Tuan Haji? Tuan Haji? Okey ke? Saya diam tuan je risau ke? Kan, langsung tak dengar suara hari ni saya jadi macam kan. Tuan Haji, so far okey? Soalan ni tentang Hajjaj Yusuf As-Saqafi. So, secara sepintas lalu, kita mungkin pernah dengar Hajjaj Yusuf As-Saqafi bila kita pergi Mekah. Saya pun pergi Mekah, cerita kat sini, kat Bukit Jabal Abi Qubais tu, tentera Hajjaj Yusuf As-Saqafi melepaskan Manjanid dan kemudian menyebabkan Abdullah bin Zubair, anak kepada Asma' binti Abi Bakar yang berkahwin dengan Zubair bin Al-Awam, mengalami cedera parah. Ya? Yeah? Dan sehinggalah Abdullah bin Zubair tumpas dan tewas sebab dalam usaha Hajjaj Yusuf As-Saqafi memastikan bahawa Mekah berada di bawah pemerintahan Bani Umayyah. Ini cerita politik sikit. Cerita politik berlaku peperangan dan peperangan itu sangat memedihkan dan berlaku sampai begitu sekali kedahsyatannya. Dan di situ kita dengar nama Hajjaj Yusuf As-Saqafi. Itu dari sudut yang lain. Tetapi dari sudut yang Al-Quran,
Al-Quran dia ada jasa dia. Macam yang kita katakan tadi, kalau kita buka kitab, kita akan jumpa nama Hajjaj Yusuf As-Saqafi bukan dalam sejarah yang lain. Sejarah yang lain kita jumpa dia sampai dia pecahkan Kaabah. Menjenit dia tu sampai boleh pecah dan robohkan Kaabah. Ha, dia kena bangun balik pada masa tu. Dan pada masa tu, Abdullah bin Zubair menukar pintu Kaabah kepada seperti asal di zaman Nabi Allah Ibrahim. Yang Nabi tidak menukarnya, tetapi ketika Abdullah bin Zubair dia mengisytiharkan dia al-Khalifah untuk kawasan Mekah, maka pada ketika itu dan Hajjaj Yusuf As-Saqafi tutup balik, jadikan balik macam asal di zaman Nabi dan di zaman zaman Arab sebelum Nabi, yang sebab pintu dua tu adalah zaman. Okeylah, okey. So, ya, yeah? Lo tanya lagi please. Ha? Ada simpan tak yang asal dia? Dia punya? Pintu tu ada simpan tak? Ah, tak ada. Ya, ada pun yang pintu-pintu kemudiannya dia tak ada. Ya. Yeah? Gambaran saja. Okeylah, itu cerita lain insya-Allah. Tetapi sebab perlu juga kita dengar sikit sebab saya sebut Hajjaj Yusuf As-Saqafi. Boleh ke sangkat sekadar itu? Boleh. Okey. So kita masuk pada ayat ni insya-Allah. Juzuk kedua. Jauh no, ayat kedua tu lama sangat. Tu 4 tahun sudah tu. Okey baik. Okey. Yalah orang tak mari lama biasalah ya. Kita buli-buli sikit. Ha, sebab tak mari lama kan, tak datang kelas lama. Okey, saya qulu sufaha'u minan nas. Okey baik, semua yang kalau ada first time datang, ini kelas kita lah. Janganlah rasa ambil hati. Apa kelas ni? Tak, sebab kami ni, kita-kita semua ni satu keluarga. Alhamdulillah, terima kasih. Lepas tu nak santai je pun. Nak santai je. Mungkin apa? Tapi taklah boleh call-call siapa. Maksudnya, memanglah santai. kita sebab tu kita tak nak kita perbincangan kita seboleh mungkin kita buat dalam keadaan rehat, tetapi bukan rehat dan santai yang tak ada ilmu. Itu doa dan niat kita bersama-sama. Cuma mungkin kita bergurau bersembang, so please terimalah seadanya keadaan itu ya. Kan? Yeah, benda boleh berunding kan. Buat apa nak stres? Okey, kita tengok saya qulus sufaha'u minan nas. Okey, ayat ini Allah letak kat depan ayat yang kalau dari segi kronologi, kalau kita nak menyusun skrip, patutnya adalah ayat yang ke 143 kat depan, tapi ayat ni kat belakang. Ya, yeah? Tetapi Allah letak secara terbalik untuk kita faham perkara ini dengan lebih menarik. Dan perlu juga saya ingatkan semua, kalaulah sekarang ni setelah kita cerita macam-macam, dan ingat ya, tajuk besar surah Baqarah apa dia? Tajuk besar surah Baqarah ialah tentang hidayah. Please, itu tajuk besar yang jangan pernah lupa, supaya kita tak lost track bila kita tengok terlalu banyak kisah, terlalu banyak cerita. Apa cerita sebenarnya? Dia adalah cerita tentang hidayah. Di mana perkataan hidayah itu? Daripada? Hudan, daripada mana? Daripada mana? Mana kita kata, pandai-pandai je kita kata, ini cerita tentang hidayah. Daripada mana kita kata? Ya, daripada suratil Fatihah yang kita kata, ihdinas siratal mustaqim. Maka sekarang kamu minta, sekarang Allah tunjuk. Kamu minta pada Allah jalan yang lurus, sekarang Allah tunjuk. Kita melalui seluruh juzuk yang pertama adalah gambaran-gambaran tentang sifat-sifat. Kita dah cerita-cerita dan hujung tu kita tahu tentang kita jadi dekat, maksudnya dekat untuk kenal orang-orang Yahudi, kita kenal golongan musyrikin dan kita kenal golongan munafik. Tiga kelompok ini. Yang pertama musyrikul Makkah. Yang kedua adalah al-Yahud. Yang ketiga adalah munafik. Munafiqil Madinah. Tiga kelompok tu. Kita dapat kenal, kita dapat dengar. Ya. Dan semua yang saya kasih sekalian,
Maka Allah nak bagi tahu mula sekali, kalau kamu nak tahu jalan yang lurus, kamu kena make sure that kamu tak terpalit dengan jalan-jalan ini. Sebab kalau kamu ikut jalan orang munafik, kamu ikut jalan orang musyrik, kamu ikut jalan orang Yahudi, kamu takkan dapat jalan yang lurus. Ini skrip saya sedang buat. Kita sedang baca balik skrip ni. Dan bermula daripada ayat 142, kena pasang tali keledar, sebab Allah dah mula cerita tentang apakah sebenar-benarnya itu hidayah. So kita masuk pada fasa now. Allah nak cerita ini dia jalan yang lurus, sebab tu kita kejumpa di sana siratin mustaqim sebagai refresh untuk kita nampak bahawa flow perbincangan kita bermula daripada 142. Allah mula nak cerita ini dia jalan lurus. Hak tadi itu jalan orang tak betul, ini sifat dia, ini sikap dia, kenapa jadi tak betul, ini sebab-sebab dia. Tetapi sekarang kita sedang bersedia kerana Allah sedang nak bercerita kepada kita, inilah dia jalan yang lurus itu. Inilah dia jalan yang lurus tersebut, inilah jalan kamu, inilah jalan Nabi yang kamu kena ikut betul-betul. So, bermula daripada 142 ayat sekarang dan ayat yang seterusnya sampai habis menceritakan tentang apa itu benda-benda jalan yang lurus tersebut. Okay, nampak ya? Dia punya apa yang patut kita nampak. Baik, saya qulu, kita tengok dalam tu, dalam mereka tu orang-orang bodoh, yakni orang-orang kurang akal di antara manusia, yakni orang-orang Yahudi dan kaum musyrikin, termasuk orang munafik. Sebab tu kita katakan tadi, ayat sebelum-sebelum itu, kita dengar munafik, kita dengar Yahudi, kita dengar orang musyrik. Ya? Baik, tiga kelompok ini, untuk kita bila mula bercakap cerita tentang jalan yang lurus, maka Allah Subhanahu Wa Taala menyindir dalam bentuk sindiran bagi mereka. Maka sindiran tersebut sangat pedih kerana Allah menamakan mereka sebagai golongan as-sufaha. Sufaha. Ya, sufaha. Apa itu sufaha? Orang yang kurang akal. Golongan sufah ataupun safih ialah golongan orang yang tidak sempurna akal dia. Tidak sempurna akal kerana itu tak sempurna akal ialah pada fizikal akal tu sendiri. Ya, sufah bukan orang jahil. Orang jahil dia lain sikit. Jahil mungkin sebab dia tak tahu. Last kita ajar-ajar dia tahu. Adapun golongan sufaha ialah memang dia punya kapasiti akal dia tu sampai satu tahap. Maka sebab tu saya katakan ini adalah sindiran kepada orang yang langsung tak menggunakan akal dia. Maka Allah menggunakan perkataan as-sufaha dalam bentuk jamak. Ya, jamak takthir, jamak bagi golongan orang yang fizikal akalnya itu tidak cukup. Dan sebab golongan ini sama ada golongan kanak-kanak ataupun golongan-golongan orang-orang yang tak dianggap sempurna akal dia. Ya. Baik, sebabnya tak lain tak bukan. Kenapa? Sebab apa berlaku pada orang? Kenapa orang tu tak cukup akal? Sebab benda paling basic tak boleh nak settle. Apa benda paling basic nak settle? Tentang Tuhan pun tak tahu. Tentang sifat Tuhan pun dia tak tahu. Tentang orang Yahudi menyatakan bahawa Allah tu boleh ada anak. Nah, cuba bayang. Takkah ini namanya golongan orang tak cukup akal? Kalau cukup akal, how can kita kata Tuhan tu ada anak? Ya? Dan orang Yahudi juga menolak Nabi Isa AS. Dan kemudian kelompok Yahudi, kelompok mereka yang mengikut Nabi Isa kemudian menyatakan pula, boleh kata Tuhan tu ada anak? Ini adalah safih. Dalam konteks untuk bukan mengata dan mengutuk, tetapi untuk berfikir. Bagaimana mungkin perkara yang paling asas kamu tidak dapat jawapan, ya? Tentang ketuhanan adalah perkara paling asas. Macam mana kamu tidak boleh mendapat jawapan, ya? Begitu juga orang musyrikin, bagaimana kalian membina sesuatu benda dan kemudian kalian menyembah benda yang kamu bina dengan tangan kamu sendiri? Apakah perkataan lain daripada golongan safih dan sufaha? Ya? Ayat ini adalah satu ayat sindiran yang sangat memedihkan, ya. Sebab itu Allah Subhanahu Wa Taala berkata saya qulus sufaha'u minan nas, ya. Maknanya orang Yahudi dan orang musyrik termasuk orang munafik
Isunya, please tanda isu benar, isu besar yang Allah mula nak tunjuk jalan yang lurus. Ini poin nombor satu. Lain lah. Nak masuk juzuk kedua lain. Point. Okay, poin yang pertama untuk berada jalan lurus sekarang kita sedang bercakap. Please, kita kena nampak, wow, ini rupanya poin yang pertama untuk kita berada di atas jalan yang lurus. Isunya apa dia? Isunya adalah dalam bentuk isu, nanti yang ke ayat yang berikutnya akan diperjelaskan lagi. Ma wallahum, apa yang memalingkan mereka, yakni Nabi Muhammad dan kaum mukminin, an qiblatihimul lati kanu alaiha, daripada kiblat mereka yang mereka pakai selama ini, maksudnya mereka tuju di waktu solat, iaitu di Baitul Maqdis. Isunya sekarang untuk berada di jalan yang lurus adalah isu apa? Isu kiblat. So, kiblat ni apa? Kalau kita sekarang ni, jawapannya apa dia? Kaabah. So, faktor Kaabah menjadi poin nombor satu. Untuk, sebab nanti Allah akan cerita tentang untuk berada di atas jalan yang lurus. Ya, untuk berada di atas jalan yang lurus. It's okay, tak apa. Jalan yang lurus. Yep. Boleh. Okey, Tuan Haji tanya, ya. Tuan Haji tanya. Ya, it's okay. Okey. Boleh Tuan Haji tanya, Tuan Haji bertanya, maksudnya minta kita bincangkanlah, maksudnya bolehkah kita kata maknanya atas perkataan kiblat itu sendiri, pada perkataan kiblat itu mengandungi makna kepatuhan dan ketundukan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yes, poin tu memang kita nak memang itu poin dia. Cuma nanti kita akan bincang macam mana dia boleh berlaku. Kenapa begitu penting kita katakan sampai dia menjadi poin nombor satu bila Allah nak bercerita tentang jalan yang lurus, yang inilah jalan Nabi Muhammad. So, poin pertamanya adalah tentang kiblat. Poin pertamanya adalah tentang arah kiblat. Poin pertamanya adalah isu arah kiblat. Bukan arah kiblat. Hala tuju kiblat. Baik. Apabila Allah Subhanahu Wa Taala sebut kat sini an qiblatihim allati kanu, apa makna kanu? Apa makna kanu? Kanu past tense. Kanu was, were. Maknanya kiblat yang dulu kamu telah sembah. So, kalau menurut ulama semua yang dikasih sekalian, kalau kita tengok dalam tafsir, kiblat Nabi ketika di Mekah, Nabi menghadap ke arah. Okey. Ha? Ha, sikitlah bagi macam ish, tak ada pula mic. Okey. Ya, bismillah tak apa ya. Tak, bismillah je. Saya tulis bismillah je. Pelajaran kita 4 tahun dulu tentang bismillah. Ha, kan? Jadi dia sangat mendalam kan? Jadi kita kena apa pun dalam hidup ni mesti mula dengan basmalah. Okey. Okay. Oh, pula. Okay. So, saya nak buat peta je sebenarnya macam. Ada. Peta Semenanjung Arab. Ini laut apa ni?
Laut Merah. Lepas tu macam mana Allah? Saya lupa lah dia peta kat apa. Ah. Oh, you tengok ya. Semua naga apa? Navigator semua masya-Allah. Ya. Yeah. Saya dah jadi confused. Saya tak berapa ingat lah macam pula tiba-tiba pula ke pagi ni. Sini Afrika kan? Sini kan? Somalia. Okey, kat sini Yemen kan? Baik. Ha, tak payahlah sampai Malaysia. Tu jauh sangat. Sini je. Ini sampai Malaysia, Singapura, Thailand. Ini dah cerita lain. Okey, baik. Saya nak tanda hanya adalah di mana letaknya Baitul Maqdis? Di sini ya? Mana? Lebih kurang. Saya boleh sini ya? Okey ya. So, di mana Madinah? So, kita kata di sini Madinah ya. So, di mana Mekah? So, di sini Mekah ya. Lebih kurang. Jangan terlampau rigid sangat. Oh, tu scale tak betul. Satu ni sebab berapa. Tak payahlah. Lebih kurang saja. So, pendapat yang pertama, ketika Nabi diturunkan wahyu untuk solat, ya, dan solat itu telah datang awal, ada sebelum Isra' wal Mi'raj, dan pada masa Isra' wal Mi'raj telah adanya perintah solat 5 waktu. Dan Nabi berada di Makkah. So, bila ada solat, dia akan ada kiblat. Sebab syarat solat ialah kiblat. So, mana solat Nabi? Maka pendapat yang pertama menyatakan bahawa Nabi ketika di Makkah ya, maka kiblat Nabi adalah yang pertama sekali. Ni pendapat yang pertama adalah Makkah atau Al-Kaabah. Kaabah ya. Okey. Ya, dah okey. Ha. Jangan betulkan. Lepas ni cek mata, nak pakai terek lagi. Komplain. No. So pada Kaabah ya, saya tulis Kaabah ya. So, ini Makkah ya, Makkah. Makkatul Mukarramah. So, ketika Nabi berada di Makkah, ni pendapat pertama menyatakan bahawa Nabi menghadap ke arah Kaabah. Okey. Pendapat yang kedua, ketika Nabi berada di Makkah, Nabi menghala ke arah Baitul Maqdis, BM, Baitul Maqdis. No. Allah, Bukit Matajam. Sagi mesti kona ke balik pulau. Mula cerita durian, tu masalahnya. Dia mungkin tak jalan betul dia ke balik pulau. Bila balik pulau, durian. Musim durian cerita, musim durian. Kau dah rasa dah tu. Section 3, section 4 keluar semua sekali nanti. Baik. So, okay. Ulama' berpendapat, ada sebagian ulama' menyatakan bahawa ketika Nabi berada di Makkah, bahawa tempat arah kiblat Nabi adalah, ada yang pertama menyatakan ke arah Kaabah tu sendiri. Ya, lamma kana an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam fil Makkah ittijahu qiblatahu fi al-Ka'bah. Maknanya arahnya adalah Kaabah. Okey. Yang kedua pada Baitul Maqdis. Ada pecanggahan tak fakta ni? Ada pecanggahan ke tak ada pecanggahan? Okey. Ketika Nabi berada di Madinah dulu, kita settle Madinah dulu, Madinah. Ya. Ketika Nabi berada di Madinah, sekali lagi, selama 16 bulan. Berada di Madinah, selama 16 bulan, setahun 4 bulan. Ataupun 17 bulan, maka jihah ataupun arah kiblatnya adalah di Baitul Maqdis. Maksudnya ke arah sana. Okey? Di Madinah. Selepas bulan ke-16, ke-17, maka pada ketika itu, patah 180 darjah. Baik. Kalau kita tengok di sini, kita boleh gabungkan dua cerita ni. Kita boleh gabungkan dua ni menjadi satu kesimpulan. Dua pendapat ulama ni kita boleh jadikan satu kesimpulan. Sebab Nabi menghala ke arah Baitul Maqdis dan Nabi solat kat sini. Maknanya semua tempat solat Nabi belah sini. So, once semua tempat solat Nabi di belah sini, maknanya apa dia?
Nabi menghala ke kiblatnya ke arah Baitul Maqdis, tetapi arah dia ke arah Kaabah. Tetapi apabila, so sebab tu kita boleh temukan dua poin ini. Ada kata no, dia arah Kaabah, tak dia, so sebab Nabi solat macam ni kedudukan dia. Ya, sebab Baitul Maqdis nun di sana. Di sebelah sana betul. Tetapi apabila berpindah ke Madinah, maka dia dah jadi utara selatan, contoh contohnya ya. So maknanya dia jadi betul-betul bertentangan. Maka perkara ini masya-Allah yang menyebabkan ayat yang berikutnya, Allah ayat-ayat yang berikutnya menyatakan bahawa ke mana sebenarnya Nabi minta dan hendak, dan selepas 16 bulan akhirnya Allah Subhanahu Wa Taala menamatkan cerita menghadap ke arah Baitul Maqdis terus secara total sampai pada hari ini dan sampai kiamat. Seluruh kiblat orang-orang Islam adalah di Kaabah. So tak ada isu sama sekali ya. Semuanya berpaling ya, berpaling ke arah sebaliknya, ke arah boleh. Jadi kan ada tak satu ayat sebelum kita berpaling-paling ke Mekah? Ada tak ayat Quran untuk semua umat Islam Baitul Maqdis? Di Baitul Maqdis. Ada tak? Okey. Terima kasih. Itu penting juga saya kira soalan tu. Ada tak mana-mana satu ayat, nas ayat yang menyatakan bahawa ada satu ayat hadap ke Baitul Maqdis? Baik, jawapannya adalah tidak ada ayat secara nas. Maknanya ayat hamu hendaklah hadap ke Baitul Maqdis. Ya. Tetapi ayat ini lah nak bagi tahu bahawa betapa kiblat umat Islam sebelum Kaabah adalah Baitul Maqdis. Maknanya secara indirect itulah nas yang menyatakan bahawa tetapi soalannya adalah setelah berlaku, maka ada nas yang menyatakan bahawa sebelum kiblatnya arah Kaabah, maka kiblat sebelumnya adalah Baitul Maqdis. Soalan tu wajib tadi, ada tak pada masa tu? Pada masa tu ada? Jawapannya tidak ada. Ya? Adalah tidak ada. Ya? Tidak ada nas, tetapi Nabi sendiri adalah nas. Nabi sendiri adalah dalil. Sebab Nabi sendiri adalah Rasul. So apa yang dibuat oleh Nabi ialah itu perintah daripada Allah. Wa mayantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Nabi takkan cakap sesuatu melainkan sebenarnya itu adalah wahyu yang turun pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Nampak lebih kurang macam ni ya, isu ni. Dia tak ada apa, tetapi sebab apa? Sebab kita dah sebutkan sebentar tadi bahawa kita masuk pada cerita bahawa soal kiblat ini menjadi poin nombor satu untuk jalan yang lurus, untuk keagungan dan kehebatan Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad dan ikut oleh sahabat Nabi di masa itu. Baik, kita tengok ya. Kita tengok. Okey, menggunakan sin menunjukkan masa depan merupakan pemberitaan tentang perkara ghaib. Baik, dalam ayat ni kalau kita tengok Allah gunakan kalimah sayaqulu, sayaqulu, sebab dalam bahasa Arab sayaqulu adalah present tense untuk akan datang tak lama. Ya. Yeah? Present tense dia ada present tense yaqul adalah fi'il mudhari'. Yaqulu orang berkata, ana aqul aku sedang berkata, nahnu naqul kita semua berkata-kata, anta taqul engkau berkata. Itu maknanya now, present. Tetapi bila sebut sayaqulu maknanya akan nanti berkata, now belum lagi. Dan akan tersebut tak lama, akan tersebut tak lama. Maknanya pada momen ayat ini turun, mereka belum kata lagi. Mereka belum kata lagi. Maka Allah dah sebut mereka akan kata. Siapa yang berkata-kata tersebut? Yang berkata-kata tersebut orang yang sufaha. So maknanya embedded command, siapa nak jadi sufaha? Okey, kata. Kalau you nak jadi sufaha, okey you kata bahawa kenapa tukar kiblat. Nah, itu isu dia. Ya. Sebab nanti kita kalau saya berkesempatan, maknanya kita mungkin gambarkan sedikit betapa sebenarnya gawatnya isu menukar kiblat. Yang menggoncang iman setengah orang. Kita sekarang dah settle lah sebab kita dah tak ada isu tu.
Kan? Macam tengok cerita Hindustan dah tengok sampai habis kan. Tengok mula kena belasah, okey okey nanti dia okey tu. Ha, kan? tapi pada momen kejadian tu berlaku, memang dia sangat menggoncang iman. Sebab tu penegasan-penegasan ayat ni Allah mulakan dengan embedded command. If you want to be gulungan safih, kamu kamu fix that criteria. Kamu cakaplah bahawa kiblat ni entah apa-apa, kenapa nak tukar. Baik, jom kita sambung. Qul, katalah nanti bila mereka kata. So once mereka kata, kamu kata nanti. Jawablah nanti. Qul ala fi'il amar. Padahal keadaan yang nanti mereka nak kata, Nabi Allah maka bagi tahu. Okey, nanti kalau dia kata, kau kata. Hah? Aqul ala amar, perintah. Perintah tu tentulah bila, bukan sekarang. Sebab orang tu tak kata lagi. Sebab mereka itu saya qulu, mereka akan kata. Katakanlah, maknanya katakanlah nanti bila mereka kata. Maka sebab tu dalam keadaan ini, dalam tafsir jalan lain dia kata, maknanya sa adalah menunjuk akan li amrin gaib. Maknanya Allah nak cerita benda yang gaib. Maknanya benda yang akan datang adalah termasuk perkara yang gaib, ialah nanti orang akan protes menjadi satu isu perubahan kiblat. Jawapan kamu simple ialah lillahil masyriqu wal maghrib. Lillahi al-masyriq wal-maghrib. Orang beriman di simple je. Bukan isu Baitul Maqdis yang kamu sebenarnya suruh orang ikut tu kerana ta'assub. Kerana konon bangga. Bukan isu ketuhanan, isu kebanggaan dan ketaksuban. Eh, ni ibadah apa benda ni? Sebab ibadah mesti kehambaan, ketundukan. Itu baru nama ibadah. Tetapi rupanya simbol Baitul Maqdis dah bertukar menjadi simbol bangga. Si, tengok orang tengok ikut kita. Si, Muhammad bukan benar mana. Kita yang lebih benar. So, maknanya, orang beriman, tak kisah. Masyrik dan maghrib adalah bagi Allah. Maksudnya, semua arah atau mata angin, maknanya utara, timur, barat. Maknanya, tak, bukanlah maksudnya timur, barat saja. Oh, timur, barat. Lawan apa? Satu lagi? Oh, tak masuk. No. Dan syarah ni maknanya cukup lah bila Allah kata masyrik wal maghrib, itu maksudnya apa tadi? Timur dan barat. Timur dan barat ya. Ha, janganlah lurus sangat kat sini. Ha, kan? Allah kata timur barat, ya Allah punya, hak lain tak? Ha, ni bahaya kalau kita ambil secara literal. Nak tak nak kita kena faham secara ijmali maksud ayat. Walaupun Allah sebut utara selatan. Maka diserang kat sini, dia tu bagi tahu bahawa semua mata angin. Ya, mata angin tu, kalau kita tengok mata angin tu kan, macam kompas kita tu lah. Utara, selatan, timur, barat, barat daya, barat, apa tah, apa masa macam kakak tu ingat lah, lepas tu lupa dah. Kan? Okay? Oh, barat laut, satu katanya. Oh, terima kasih. Okay. Menyuruh kita menghadap ke arah mana saja, maka tidak ada akan yang menentangnya. Maknanya, hakikatnya adalah, hakikatnya, yang ni nanti insyaAllah kita cuba lihat kenapa faktor kiblat tu penting. Dan kita yang duduk dalam kelas ni, mari kita mula nampak dalam faktor dalam satu benda dalam hati kita. Wow, rupanya faktor kiblat ni adalah satu faktor yang sangat penting dalam agama kita, dalam kita nak mengikut jalan yang lurus. Okay? Maka Allah Subhanahu Wa Taala memberitahu yahdi man yasha, maka dialah Allah yang present tense sedang menunjukkan jalan yang mayasyak pada siapa yang present tense dia hendak. Allah beri jalan kepada siapa yang dia kehendaki ila siratim mustaqim, kepada jalan yang lurus, yakni agama Islam. Ini yang kita minta dalam surah Al-Fatihah, ihdinas siratal mustaqim, yang hanya boleh tunjuk siapa dia? Allah. Kalau Allah tak tunjuk, walaupun dekat dengan jalan tersebut, kita takkan mampu ikut jalan tersebut. Ha, ya? Sebab tu dulu masa kita Fatihah, kita cerita tentang pembahagian hidayah. Ya? Masihkah kau ingat? Alhamdulillah. Ya? Ada beberapa pembahagian hidayah yang kita faham, oh rupanya ada hidayah taufiqiyah yang tertinggi. Ya? Ada hidayah istiqamah yang kita dah ceritakan lah. Ya? So, mana tak payahlah cerita lagi. Kalau cerita lagi kan, bila nak habis juzuk ketiga pula, tak habis-habis lah nanti. Okey. Tetapi maknanya ada, yahdi, petunjuk Allah itulah yang kita paling perlukan dalam hidup. So, sekarang Allah ulangkan balik, wahai mereka-mereka yang nak jalan Allah,
Kita kena sedar bahawa Islam itu kamu takkan dapat lalui melainkan dengan petunjuk Allah. Islam kamu takkan boleh faham kalau tanpa petunjuk daripada Allah. Islam kamu tidak boleh amal tanpa petunjuk daripada Allah. Islam kamu tidak boleh perjuang melainkan dengan petunjuk daripada Allah. Maknanya di kulit amalan kita dalam hati adalah rasa kesedaran kami sangat berhadap pada petunjuk Engkau ya Allah. Okey. Baik. Apabila Allah Subhanahu Wa Taala telah menceritakan sedikit sekarang gambaran tentang Kaabah, kiblat. Kiblat. Dan kiblat kita adalah di Makkah. Makkah itu adalah di Kaabah Al-Musharrafah, ya. Di Makkah Al-Mukarramah dan Mukarram. Sekarang ni kita hala ke arah Kaabah, tetapi once kita sampai ke Makkah, maka halanya arah adalah Kaabah Musharrafah, kepada Kaabah itu, ya. Dan rezekilah ya Allah kami untuk sentiasa melihat Kaabah. Ya. Live lah, live. Ha, ini boleh tengok kan, masa tengok TV Hijrah, tengok oh best kan. Tapi kita doa lah pada Allah ya Allah. Ni serius ya Allah, kami minta ya Allah tolong ya Allah, rezekikanlah kami ya Allah mengunjungi untuk menatap secara langsung Kaabah adalah fikul lisanah. Fikul lisanah pada setiap tahun. Amin ya Allah. Amin. Jangan masa nak amin tu duit simpanan. Dah. Once kita doa jangan pernah. Sebab itu kita punya rezeki yang kita boleh hitung. Allah ada rezeki yang tak terhitung. Allah memiliki, sebab itu Allah ulang-ulang min haitsu la yahtasib, min haitsu la yahtasib, min haitsu la yahtasib. Rezeki di sisi Allah mesti haitsu la yahtasib. Kita yahtasib. Kita semua boleh kira, boleh kira. Tetapi kita kena pecahkan rezeki yang tak kira. Ha, ya. Inilah penggantungan sebenar pada Allah Subhanahu Wa Taala. Okey. Jom kita masuk kepada wakadhalika ja'alna, wakadhalik demikian pula. Sebagaimana kami telah membimbing kamu padanya, wakadhalika. Maksud kadhalika ini, dalam bahasa Arab ka syibih. Maknanya dimisi menyerupai sesuatu. Tetapi dalam ayat ni tak ada menyerupai sesuatu, maka maksudnya adalah wakadhalika demi sebagaimana kami telah membimbing kamu padanya, ja'alnakum. Ya, ingat ja'alnakum. Mana ja'ala? Mana jadikan? Mana ja'al? Mana ja'ala? Saya memang kalau ja'ala saya ulang. Mana ja'ala? Walaupun dah boring dengan wa ja'ala, apa itu ja'ala? Mana jadikan? Daripada satu form kepada satu form yang lain. Itu ja'ala. Daripada satu benda yang dah ada kepada satu benda yang ada yang lain. Sebab tu dia berbeza dengan khalaqa. Khalaqa adalah daripada tak ada, min adam ilal wujud, daripada tak ada apa-apa, from nothing kepada ada, itu khalaq. Adapun ja'ala adalah daripada satu benda yang dah ada kepada satu benda ada yang lain. Sebab tu dijadikan, maksudnya satu benda. Sebab tu waja'alnakum, maka kami telah jadikan kamu, maksudnya ada orang dulu telah dijadikan. Ada umat yang dahulu yang telah dimuliakan. Ada umat yang telah dilebihkan. Sebab itu dah Allah ceritakan sebelum ini. Allah cerita sebelum juzuk yang kedua ni, Allah lebihkan faddalna, faddalna. Kita bayang berapa kali Allah ulang kalimah kami faddalna, faddalna, faddalna. Bila kita faham faddalna, faddalna, kita faham sekarang waja'alna. Sekarang semua kelebihan-kelebihan tersebut dah expired dan sekarang kami jadikan dia adalah valid pada kamu. Ya, waja'alna kum, kami jadikan kamu siapa? Wahai yang ada di Masjid Syah Alam ni, sebab kita adalah umat Nabi Muhammad. Amin ya Rabb. Kan? Jangan kita rasa macam tak keep personal, take it personal. Sebab kita adalah umat Muhammad. Allah sedang mengangkat kita sekarang. Allah sedang mengangkat kita sekarang. Itu mesej ayat ini sebenarnya. Sebab itulah saya katakan bahawa saya kata pasang tali keledar. Sebab ayat ini memang betul-betul serius. Ini sifat-sifat dan kriteria yang kamu kena ada. Sebab kamu sedang diangkat menjadi ummatan wasata. Ummatan wasata. Ya? Ummatan wasatan adalah umat yang terbaik. Terbaik. Dulu. Terjemah dulu. Terjemah di sini mafhum dulu. Ya? Sebab orang Arab bila sebut ummatan wasata, dia faham. Oh, ummatan wasata bermakna the best. Cuma the best tu, Allah letakkan kriteria the best tu apa dia? Dia bersifat, ya, dalam hadis orang tanya pada Nabi, mana wasata? Al-wasat bermakna al-adl. Maksudnya mu'tadil, duduk kat tengah, kat center. Ya, kenapa Islam jadi begitu hebat? Sebab agamanya sangat berada pada paksi yang
yang adil, pertengahan, itu karakter, itu sifat agama Islam yang Nabi bawa dan Allah nak cerita pada kita sekarang, ya. Dalam satu perkataan nak bagi tahu yang pertama terbaik, yang kedua yang terbaik tersebut adalah sifatnya adalah adil, pertengahan, ataupun ada orang kata sederhana. Sederhana bukan makna, sebab sederhana ni kadang-kadang orang salah faham juga, kan. Okey, cerita bola sikit boleh tak? Oh, baiknya ya Allah, kami ni mana, okeylah. Bola, seorang yang nak tendang free kick. Ha, kalau perempuan angguk tu maknanya laki-laki lagi faham lah, ya. Angguk ni ya, tak faham dan tidak, agak free kick ni apa benda. Tendangan bebas, free kick. So, katalah ada seorang yang pandai tendang lah, pandai tendang. Kalau zaman dulu, zaman-zaman David Beckham. Oh, insya Allah, Mohd Hari, Allahu Akbar, ya. Ini memang patriotik sungguh ni nampaknya, ya. Oh, saudara, okey. Okey, dah. Nak cerita ni apa dia? Okey, coach. Katalah, bila coach bagi tahu pada nak tendang free kick tu, okey, tendang sederhana. Ha. So, tendang sederhana. So, apa maksud tendang sederhana tu? Mengikut skill, kiraan, ukuran yang paling tepat. Kesesuaian yang paling betul dengan jarak dan segala macam. Nampak coach dah mula bercakap. Saya risau dah ni. Ya. Bekas coach Langor dah mula bercakap dah ni, masya-Allah, ya. Nah, baik. Nak ceritanya apa dia? Itu maksud kesederhanaan. Sederhana bermaksud maknanya mengambil kira semua faktor untuk menerbitkan sesuatu. Sebab tu once dia kick, once dia tendang, maka tendangan tersebut cukup-cukup je. Sama juga macam main golf, pukulan golf, ya. Cuba bayangkan kalaulah lubang dia punya kat situ, kita pun main pantai. Takkan masuk. Kan? Yalah, sebut je lah. Yang golf saya tak faham langsung sebenarnya, main sebut je tadi. Tapi agak-agaknya macam tu lah. Bola tu bolehlah kira juga macam faham sikit-sikit. Tapi, baik, nak ceritanya apa dia? Sebab setengah orang menganggap wasatah ni, alah, takpelah kita ni macam, tak payahlah beria sangat, you agama Islam. Kan Islam tu sederhana. See? Nampak? Bukan itu maksud dia. Kita kena commit betul-betul, seperti penendang tadi, dia commit habis-habisan, tetapi how dikontrol tendangan, itulah dia agama Islam. Maknanya, jangan kata, oh, Islam ni sederhana, dia lebih kurang je, you boleh buat apa saja. Ini tak betul. Ini tak betul sama sekali tentang kefahaman wasata tu, ya, yang ummatan wasata. Ya, sebab ummatan, ya, satu benda yang kita dapat tengok, ya, ini bukan dinan, ummatan. Ummatan adalah result kepada din yang telah dipegang. Maka dengan agama yang complete, skill yang ada pada penendang tadi, tu ada dalam diri dia. So, once dia melepaskan, maka agama tersebut membentuk ummatan wasata. Bukan dinan wasata. Ni juga yang kalau kita tengok macam, bila Allah cerita tentang rahmat sekian alam, nampak tak? Allah refer kepada siapa? Nabi Muhammad. Wa ma arsalnaka, maknanya once kita nak cerita tentang kerahmatan sekalian alam, kena tengok dengan dekat Nabi tu macam mana kriteria, bagaimana sikap, pemikiran, itu yang kita kena jadikan. Kalau kita ambil saja sekadar dia punya ilmu semata-mata, maka ilmu semata-mata mungkin boleh menjadi satu teori yang tak boleh dipakai. Tetapi sebab tu untuk lebih praktikal, tengok kepada wa ma arsalnaka, ka tu pada engkau, illa rahmatan lil alamin. Rahmat kepada sekalian alam tu refer kepada Nabi Muhammad. So kalau kita nak ikut macam mana Nabi Muhammad yang karakter, ya, karakter yang baik. Bukan sekadar idea dan sesuatu yang kelihatan tak boleh kita laksanakan. Okey, itulah yang sepatutnya kita sama-sama lihat. So, maka Allah sebutkan kalimah ummatan wasata. Umat yang adil dan pilihan, ya. Litakunu syuhada'a 'alan nas, agar kamu menjadi saksi terhadap manusia pada hari kiamat. So dia terus terang kat sini, maknanya syuhada' tu adalah pada manusia pada hari kiamat, bahawa rasul-rasul mereka telah menyampaikan risalah kepada mereka. Wa yakuna ar-rasul 'alaikum syahida, dan agar rasul menjadi saksi terhadapmu. Hey, orang sya'alam. Tak rasa berat ke?
kita jadi saksi untuk umat lain. Kita ni akan jadi saksi tentang umat lain. Begitu Allah angkat kita menjadi satu benchmark paling tinggi, umat ini kena prepare sekarang selepas 16 bulan di Madinah. Kalian kena prepare kalian sebab kalian akan menjadi benchmark. Penanda aras. Semua orang akan refer kepada kamu. Kamu akan jadi syuhada a'lan nas. Kamu akan jadi syuhada kepada manusia. Begitu berat sebenarnya amanah sebagai umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu ayat Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Sebab dalam ayat surah Nuh menceritakan bahawa Nabi Nuh bercakap dengan kaum dia. Kita tahu, bukan tak tahu Nabi Nuh kan? Nuh. Nabi Nuh. Oh. Diam. Itu sembang tapi diam. Nuh, mana Nuh? Nuh. Ha? Nuh. Dalam aywa bahasa Arab, bahasa Afthos ya, bukan Jawa. Ya, Nuh dalam kitab Yaqut wal Marjan tafsir al-mubhamati ayatil Quran dikatakan Nuh itu daripada kalimah nah. Naha ya nuhu nauhan. Nuh. Nauh. Nauh. Mana Nuh? Tangisan yang dengar suara. Ha, Nuh ialah tangisan yang kalau kita menangis sampai dengar suara. That's nah. Itu nauh. Kerana itu sifat Nabi Nuh. Ya. So maknanya itu sifat Nabi Nuh. Maka dinamakan dia Nuh kerana sifat tangisannya yang kuat. Tangisannya sampai kedengar suara. Dia ada buka. Ada kan kita ni menangis tak esak-esak. Dia ada yang macam ala-ala macam tak, yang paling bawah ni, paling bawah sekali. Dia macam just macam dikeluarkan mata. Kan? Itu bukan Nuh. Kan? Lepas tu terseduh-seduh. Itu juga bukan Nuh. Nuh ialah tangisan yang sampai dengar suara. Bawah sikit meraung lah. Bawah sikit meraung. Meraung tu macam over. Kan? Tak sesuai untuk Nabi Nuh. Kenapa Nabi Nuh dinamakan Nuh? Kenapa Nuh dinamakan sebagai macam tu? Sebab dialah pertama-tama di umat, dialah pertama-tama manusia syirik pada Allah. Ya. Wa makana an-nasu illa ummatan wahidatan fakhtalafu. Wa makana an-nas, tidak adalah umat ini melainkan umat yang satu. Fakhtalafu, umat yang satu bermaksud satu tu adalah akidah yang satu. Mungkin ada yang jahat, bunuh orang. No, itu nombor itu tak belum, masih lagi umat yang satu. Tetapi fakhtalafu, maka kemudian mereka berpecah. Maka daripada zaman Nabi Nuh lah Allah uji umat ini berpecah dari sudut akidah. Maka dengan sebab itulah Nabi Nuh tak boleh tengok perkara ni sebab dia the first yang tengok ke kesyirikan di atas muka bumi ni. Maknanya zuriat Nabi Adam tak ada yang syirik, tapi di zamannya ada syirik. Maknanya sembah bukan pada Allah. Sebab bila dosa yang paling besar adalah dosa syirik. Kemurkaan Allah akan datang pada kesyirikan, ya. Sebab itulah syirik lebih teruk daripada membunuh. Walaupun zaman Nabi anak Adam ada membunuh, kita kata kan, tetapi masih lagi pada ummatan wahidatan, umat yang ummatan wahidatan. Maka sebab itu semua yang dikatakan, dikatakan Nabi Nuh menangis. Itu just, kalau saya just petik daripada kitab yang saya sebutkan sebentar tadi. Tetapi, dan kita tahu Nabi Nuh direzekikan umur yang panjang. Ya? Kan? Sehingga hampir 1,000 tahun. Hampir 1,000 tahun. Dan siang dan malam dalam tempoh Nabi Nuh tersebut melakukan dakwah tanpa henti. Dakwah tanpa henti. Dan akhir sekali berlakulah umatnya dibinasakan dengan banjir. Baik. Allah cerita dalam Al-Quran, maka di hari akhirat, di hari akhirat, maka Nabi Nuh bagi tahu pada Allah, ya Allah, qad ballaghtur risalah. Aku dah sampaikan seruan, ya Allah. Apa kata kaum Nabi Nuh? Dak, mana dia? Ha? Di hari akhirat, mereka-mereka ni, umat-umat Nabi tersebut menafikan. Maka Nabi Nuh minta umat Nabi Muhammad bersaksi.
Ini yang katakan saksi di hari akhirat nanti. Maka tentulah, tentulah orang akan kata, eh, engkau mana tahu, engkau kan seduduk sezaman dengannya. Maka umat Nabi Muhammad berkata, amanna, kami telah beriman dengan apa yang Allah telah sebutkan dalam Al-Quran tentang Nuh yang melakukan dakwah. Maka ketika itu, Allah tak minta umat lain. Tetapi Allah minta umat Nabi Muhammad. Untuk kita prepare bahawa kita sedang menggalas tanggungjawab yang yang besar, yang dulu pernah digalas oleh Bani Israel yang memikul amanah daripada Allah sebagai syuhada ala nas, walaupun mereka tak pernah sampai title tersebut sebagai sebagai syuhada ala nas, tetapi ja'alna, menjadikan, maknanya faddalnakum alal alamin, mereka pernah dilebihkan di atas muka bumi. Sekarang kita sedang diberi kelebihan di atas muka bumi dan valid sekarang ni. Baik. Dan ni nak bagi cepat je lah sebab pukul 10 dah. Oh, okey. Terima kasih. Okey. Okey, saya baca saja. Saya baca saja. Okey, boleh tengok. Dan Nabi akan jadi saksi pada kita pula. Okey, umat Nabi Muhammad jadi saksi pada umat yang lain. Dan Nabi menjadi saksi pada kita. Ya, yeah? Nabi jadi saksi pada kita. Saksi bahawa Nabi telah menyampaikan risalah, ya. Balagtur risalah wa adaitul amanah wa jahadtu fillahi haqqa jihadih hatta ata lin nabi al yaqin, ya. Wa maja'alna al qiblah, dan tidaklah kami jadikan kiblat kamu sekarang ini, allati kunta 'alaiha, menurut arah kiblat dahulumu, yakni Kaabah yang menjadi kiblatmu yang mula-mula. Si, nampak tak yang saya katakan tadi? Di sini perkataan kiblat yang dulu kamu pernah jadi mula-mula. So, maknanya sebelum kamu pindah ke Madinah, maka sebenarnya Kaabah ini juga menjadi kiblat kamu. Ha, jadi sebab itu Allah kata, Allah Subhanahu Wa Taala, allati kunta 'alaiha, kunta ta anta ya Muhammad 'alaiha 'alaiha ittijah ala hadhihi al-Ka'bah al-Musharrafah. Okey. Okey, apa tu, okey, ya. Guna mengambil hati orang Yahudi, okey, dan tatkala hijrah ke Madinah disuruh menghadap ke arah Baitul Maqdis guna mengambil hati orang-orang Yahudi, ada 16 dan 17 bulan lamanya Nabi menghadap ke Baitul Maqdis lalu kembali menghadap ke arah kiblat, ke arah Kaabah, illa lina'lama, melainkan agar kami ketahui, menurut ainul lahir, mayyattabi'ur rasul, siapa yang mengikuti rasul lalu membenarkannya, wa may yanqalibu 'ala aqibaih, dan di antara orang-orang yang belot artinya murtad dan kembali kepada kafiran disebabkan keraguan-raguan terhadap agama dan dugaan kepada bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam kebimbangan mengetahui menghadapi urusannya, memang ada sekelompok orang yang murtad disebabkan ini. Si, maknanya isu kiblat ni kita sekarang ni rasa tak ada masalah, tetapi pada masa dia berlangsung itu ada orang menjadi murtad. Kenapa? Sebab ulama tafsir kata, ulama ulumul Quran kata, ayat inilah pertama ayat nasikh mansukh dalam Al-Quran. Sebab Al-Quran ada satu lagi namanya nasikh wa mansukh. Ada satu juzuk cabang dalam ilmu Al-Quran, nasikh wa mansukh. Maknanya ada ayat yang dah turun tetapi ayat tersebut dimansuhkan. Maka ayat tentang Kaabah ini adalah contoh. Dan ketika Islam baru 16 bulan, ada orang baru masuk Islam. Oh, memang betul lah agama ni memang firm lah. Agama ni kokoh lah. Tiba-tiba tukar. Biar betul. Orang munafik mainkan peranan. So, kalau betul you, agama ni betul daripada Allah, how can boleh tukar-tukar? You ingat apa ni? Ha, nampak tak? Kalau zaman kita, bahaya juga ni. Ha, Nabi Muhammad, satu tukar ni, apa benda sebenarnya? Ha, nampak tak? Ya? Ha, orang kata flip-flop, orang kata kan? Ha, jadi, ini boleh jadi isu sebenarnya, menyebabkan ada di kalangan orang yang murtad pada masa itu. Wala'ayyazubillah. Eh, nak bagi cepat ni. Sebab semua dah peluk handbag masing-masing dah ni, dan sesungguhnya wa inna, dan sesungguhnya yang berasal daripada inna, okey, kanat, adalah dia lakabiratan, sebenarnya isu kiblat ni lakabirah, satu yang besar, bukan isu simple, ikam isu kecil, ya, yang diterima oleh manusia, ila alladzina hadallah. Please tengok sekali lagi kalimah hada, yahdi, sebelum tu yahdi, sekarang hadallah, yang diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala, wa ma kana Allahu liyudhi'a imanakum innallaha binnasi la raufur rahim. Okey, ada satu isu lain, dan tidaklah Allah menyia-nyiakan keimanan mereka,
Maksudnya menyenyiakan solat mereka yang selama ni mereka dah mengharap ke arah. Sebab ini adalah perkataan orang-orang munafik. Orang munafik kata, tengok si you dah ubah, yang dulu tu macam mana? Apa point dia? Alamak, macam mana ya? So yang selama ni tu, yang selama ni menghadap ke arah kiblat tu macam mana? Ke Baitul Maqdis. Maka Allah jawab untuk jawapan itu, maka Allah tidak mensia-siakan apa yang mereka telah, sebab mereka buat based on iman. Mereka based kerana iman Allah suruh dia buat. Allah suruh dia buat. Dan innallaha binnas, sesungguhnya Allah terhadap manusia, yakni orang yang beriman, la raufur rahim. Mana rauf? Mana rauf? Jangan tengok back, tengok kitab. La rauf. Ya. Yeah. Ra'ufun bermakna orang yang penyayang dan menerima kelemahan. Itu maksud ra'uf. Ra'uf adalah orang yang dia penyayang. Memang terjemahan maknanya penyayang. Tetapi ciri kecilnya adalah, ciri kecilnya adalah, ialah orang tu buat salah tetapi dia terima lagi. Itu ra'uf. Itu ra'ufun. Maaf. Memberi peluang kedua, peluang ketiga, peluang keempat, itu rauf. Ya, manusia tak rauf sangat. Sekali je tak ada maaf bagimu. Allah. Manusia kan. Maka Allah raufun rahimun, maka sangat penyayang. Sebab itulah Allah tidak akan menyia-nyiakan amal perbuatan mereka. Raufah artinya amat pengasih dan didahulukan agar lebih tepat menemui sasaran. Ya, rauf didahulukan daripada rahim. Sebab rauf tu memang makna besarnya adalah penyayang, tetapi makna makna yang lebih kecilnya adalah yang menerima kita tu, sasaran tu kitalah tu. Walaupun mungkin sebab sayang maka kita maaf. Macam kita lah anak kita kan. Sakit hati juga kadang-kadang kan. Tapi datang minta maaf, maaf dah. Semalam mak, ya Allah, umi, mama dia bukan main lah, mengamuk-ngamuknya kan. Tak nak dah maaf ni. Eh, datang jumpa, senyum, salam, cium tangan, maaf dah. Contoh tu ya. Penyayangnya kita tu menjadikan kita ada sifat raufun rahim. InsyaAllah semua yang saya kasih sekalian, semoga ya Allah, ya Tuhan kami, kami memberi masa di sini ya Allah. Berilah kami ilmu ya Allah. Ya, jom kita sama-sama sudahi dengan doa yang kita sama-sama baca insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Tengok kan, doa balik lagi cepat pada doa datang tadi kan? Saya tak tahu kenapa. Setiap kali saya perasan dah sebenarnya, tapi tak nak tegur kan. Masa doa datang tadi slow je. Allahumma fa'na kan. Allah marzukna fahman nabiyyin. Slow je. Tapi bila doa balik, ya Allah, ya Tuhanku, bukan main bertenaga. Okey, okey, okey. Teruskan bertenaga. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana anfa'na bima 'allamtana. Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una. Rabbi faqqihna wa faqqih ahlana wa qarabatin lana fi dinina مع أهل القطر أنثى وذكر ربي وفقنا ووفقهم لما ترتضي قولا وفعلا كرما وارزق الكل حلالا دائما وأخلاء أتقياء علما نهضى بالخير ونكفى كل شر ربنا واصلح لنا كل شؤون وأقر بالرضا منك العيون واقض عنا ربنا كل الديون. Ini doa untuk minta lepas hutang kita ya. كل الديون, minta betul-betul kepada Allah Taala, sebab walau buat baik banyak mana pun kalau ada hutang, Allah tak terima amal kita. Jadi sebab tu kita baca dan masukkan dalam doa ni kepada kita, qabla an ta'tiyana rusulal manun waghfir ustur anta akraman satar wa salatullah taghshal mustafa man ilal haqqi da'ana wal wafa bikitabin fihi linnasi shifa
وعلى الآلي الكرامي الشرفة وعلى الصحب المصابيه الغرر. اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. Semua yang saya sayangi, semua yang saya kasihi, semua yang saya hormati, kita sampai di penghujung. Saya sudahi dengan ampun maaf. Ini mesti lawat lewat ke cepat ke di penghujung. Saya mohon maaf. Pasti ada perkataan saya, akhlak saya, tingkah laku saya, mungkin saya niat bergurau tetapi tak selesa di hati. Maka dengan penuh rendah diri, saya memohon kemaafan pada semua. Boleh kemaafkan saya? Baiknya ya Allah. Itulah best berkawan dengan orang baik ni kan. Walaupun buat salah, rauf tu masya Allah, penyayang tu besar. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.